Yo yo yo, halo teman-teman sobat Q Aluminium. Ya, hari ini kita mau memasang kaca ini teman-teman. Dan sebelum memasang kaca, ini lemarinya wajib kita kasih ganjel untuk bagian bawah yang pas di rivetnya nih teman-teman. Bisa dilihat sendiri ya. Ini pas di rivetnya kita kasih ganjel kertas nih teman-teman, yang sudah kita potong, yang sudah satu ukuran untuk masuk di list U-nya ya. Oke, semuanya kita kasih bagian bawahnya. Ini agar menghindari kaca pecah ya teman-teman. Soalnya kita pakai kaca yang 3 mili ini teman-teman. Oke, langsung kita lepas saja bagian atasnya. Dan kacanya sudah dalam proses pemotongan teman-teman. Oke, jangan lupa tetap hati-hati saat memasang kaca. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya teman-teman, agar tidak kelewatan. Dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Oke, selalu hati-hati saat memasang kaca. Terima kasih, selamat menikmati. Ya, oke, alhamdulillah teman-teman, pemotongan kaca dan pemasangannya pun juga sukses. Alhamdulillah, ini sukses semuanya nih teman-teman, untuk pemasangan kacanya. Untuk bagian pintu sedang diproses ya, nanti ada di video selanjutnya. Ini tutorial pemasangan kaca saja. Untuk pemasangan kaca seperti tadi teman-teman, jangan lupa dikasih ganjel. Oke, terima kasih yang sudah menonton.